Ya pemirsa, guna melestarikan dan menjaga lingkungan, Ditpolairud Polda Jambi lepas 20.000 bibit ikan dan membersihkan perairan Danau Sipin, Kota Jambi pada Selasa 6 Februari 2024. Pada pelepasan benih ikan tersebut, Ditpolairud menggunakan 4 kapal wisata dan berkeliling di atas Danau Sipin, Kota Jambi tersebut untuk melepas seluruh benih-benih ikan. Ditpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agustri Waluyo mengatakan, Danau Sipin merupakan ikon objek wisata di Kota Jambi. Polair melihat potensi wisata di Danau Sipin ini bagus, sehingga kita menjalankan program Polri Peduli di lingkungan sini. Pada program ini yang jelas akan melestarikan lingkungan, di danau ini kita melaksanakan pembersihan menabur bibit ikan. Dirinya berharap, dengan kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat agar selalu peduli dengan lingkungan dan menjaganya, karena Danau Sipin dapat kita jadikan objek wisata unggulan di Kota Jambi serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Polair Polda Jambi ini mengadakan kegiatan yang program yaitu program Polri Peduli Lingkungan. Jadi kita memilih di danau ini, di mana program dari Polri Peduli Lingkungan yaitu yang pertama yang jelas kita akan berusaha melestarikan lingkungan, yang utama yaitu di danau ini tadi melaksanakan kegiatan kebersihan baik itu terhadap sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua, kita tadi menabur bibit ikan karena dimana biar kita menjaga ekosistem yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, tadi juga kita bertemu dengan salah satu pionir masyarakat yang menjaga dan mengelola kebersihan ini, di mana beliau sangat luar biasa, yang kedepannya kita menjadi program rutin kita akan melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama dengan situasi kondisi cuaca yang kurang mendukung, kita tahu kita juga masih kena dampak banjir, mari kita jaga lingkungan. Dan kita tahu juga objek wisata ini mari kita galakkan biar menjadi salah satu unggulan yang ada di Jambi dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak jenis bibit ikan yang kita tebarkan di Danau Sipin. Ada ikan nila, ikan lamba, dan jenis ikan tawar lainnya. Selain itu juga makan bersama di atas perahu sambil menikmati objek wisata dan kuliner khas Jambi. Diharapkan masyarakat Jambi dapat terus menjaga kawasan Danau Sipin ini sehingga bisa menarik para wisatawan. Lina Liska, JEK TV melaporkan.